Hai, teman-teman kecil yang selalu penuh semangat dan ceria. Gimana kabarnya hari ini? Yuk sambut petualangan seru kita dalam dunia hewan yang super unik dan luar biasa keren. Hari ini, kita akan kenalan sama hewan yang bisa bikin kita terkagum-kagum, yaitu burung parkit. Siapa di sini yang siap-siap belajar lebih banyak tentang mereka? Burung parkit adalah bintang dengan penampilan yang cerah dan kepribadian yang ramah. Mereka adalah burung yang selalu tampil menggemaskan dengan warna bulu yang mencolok dan tingkah laku yang ceria. Mereka seperti selebriti di dunia burung, selalu menarik perhatian dengan pesona mereka. Burung parkit bukan hanya punya penampilan yang menarik, tapi mereka juga pandai berbicara. Mereka bisa menirukan suara-suara dan kata-kata dengan sangat baik. Jadi, bisa dibilang mereka adalah peniru yang handal di dunia burung. Ayo bayangkan seandainya burung parkit bisa jadi penyiar radio. Oke, sekarang mari bahas sedikit tentang kehidupan sehari-hari burung parkit. Mereka biasanya ditemukan di hutan-hutan tropis dan kadang-kadang di daerah perkotaan. Di alam liar, mereka mencari makanan seperti biji-bijian, buah-buahan, dan tunas-tunas segar. Mereka adalah pecinta makanan sehat. Apa yang bisa kita pelajari dari burung parkit? Pertama, mereka mengajarkan kita tentang keceriaan dan kecerdasan. Burung parkit adalah contoh hewan yang selalu bersemangat dan cerdas dalam belajar. Dan kedua, mereka mengingatkan kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Burung parkit hidup bebas di alam liar, jadi penting bagi kita untuk melindungi hutan dan lingkungan tempat mereka tinggal. Jadi, teman-teman, itulah sedikit cerita lucu tentang si burung parkit. Mereka adalah burung yang penuh warna dan punya kemampuan luar biasa dalam berkomunikasi. Ingat, selalu jaga rasa ingin tahu kalian tentang keunikan dunia alam. Terima kasih sudah ikut dalam petualangan edukatif kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Belajar itu seru dan dunia ini penuh dengan keajaiban. Sampai jumpa lagi, teman-teman.